Halo guys, sekarang adalah hari pertama mall buka nih sama istri. Hai. Lagi menuju ke the new normal mall pertama. Kita akan menuju ke Ion Mall. Hari ini mungkin kita ke 4 mall ya. Dari Aeon lanjut ke Living World, dari Living World langsung ke Summarecon Mall Serpong, habis dari Summarecon Mall Serpong lanjut lagi ke Super Mall Karawaci. Semoga hari ini semuanya lancar, diberikan keamanan, kesehatan, kenyamanan untuk segala aktivitas yang akan kita lakukan hari ini juga buat kalian semua. Check it out. Mengikuti flow yang sudah diarahkan oleh Mall Aeon. Here we go. Ini keren banget guys. Jalan. Gue tadi dari sini ya. Oke. Kita masuk lagi. Tempat memang social distancing. Karena kita berdiri di sini guys. Apa itu? Gorengan. Kemai goreng. Makanan udah dibungkusin jadi lebih banyak. Oh, ada ininya nih, ini ada ininya, ini enggak ada. Ya, sekarang kita mau bayar. Kita mau naik ke lantai berapa? Lantai 1. Ada yang mau lihat Mezzo? Mezzo. Si Mami mau lihat. Kok ini saya punya L, punya XL. Harus lihat di kaca. Gimana rasanya setelah di rumah aja? Tadi Mezzo. Yang baru-baru lagi diskon gak? Kuning juga ada putih, jadi tas lucu juga, cuman juga diskon.
depan tuh. Masa lucu-lucu warnanya juga tuh. Lucu. Tot, tot gitu. Itu Mezzo Store di Aeon. Enggak kan? Untuk pekan. Oh ya. Yeah. Alright, guys, kita bakal apa di sini? Wah, wow, ini dia nih. Dragon Balls. Gawang banget. Ke pelosok dan lihat masih pada makan juga masih belum pada banyak yang dibuka karena mungkin masih tergolong social distancing karena kita mau menuju ke lift untuk turun. Nah, berdiri di sini guys. Hup. Kamu di sini. Oke, tadi dari Aeon, sekarang kita mampir sebentar ke Living World, pengen lihat gimana situasi kondisi traffic di sana. Karena ini kondisi masih hari pertama new normal life di mall wilayah Tangerang, khususnya most visited mall ya. Ada di kita tadi di Aeon Mall BSD City, abis ini ke Living World Alam Sutera, lanjut ke tujuan utamanya Summarecon Mall Serpong. Karena dari awal PSBB itu Summarecon Group sudah paling pertama untuk menyatakan temporary close. So hopefully ini akan menjadi sesuatu yang ditunggu dari rekan-rekan atau majority masyarakat di wilayah Tangsel, Tangkot, Temun, Tangerang, Kabupaten yang masuk yang gak ngerti di pasukan mana pusat mereka. So don't go anywhere, still you missing me and there. Alam Sutera. Ntar lagi kita akan memasuki Mall Living World. Yeah. Ini orang khas banget nih kalau lewat sini, biasanya selalu melewati banyak kejaran air mancur di depan Fever Bliss dan juga rumah sakit Omni. Dan area strategis banget di depan residensial Alam Sutera. Jadi orang-orang yang melewati lajur utama Jalan Raya Sutra dan masuk ke wilayah perumahan Alam Sutera itu pasti melewati bundaran Living World yang di tengahnya ada Megatron atau Giant LED Videotron nih. Mallnya tuh greatest Living World Alam Sutera. Terima kasih Pak. Oke, kita masuki Living World Alam Sutera. Kita akan percepat perjalanan. Thank you.
been to Farmers. Let's go. Ini unik nih guys. Jadi liftnya itu diinjak. No, diinjak. Nah, coba diinjak. Naik ke atas. Nah, pencet deh. Saklarnya kepencet. Ini nyampe GF. Oke. Turun dulu. Ke 1 2 1 2 3 injak. Gak kesentuh pakai tangan sih, tapi kesentuh pakai kaki. Mana cap kakinya? Oke. Nah, kita lihat cap kaki. Tuh. Ada keunikan luar biasa lagi setelah kita mengakhiri perjalanan. Tadi naik dari lift, sekarang turun lewat eskalator. Ya, walaupun enggak secanggih yang ada di Jakarta, cuman ini lebih epic ya. Etnik lebih tepatnya.
Oke, see you. Sampai di mall terakhir, Super Mall Karawaci. Sekali lagi kita turun. Oke. Yang jaganya bapak. Anak tangganya sama aja ya, nggak ada komentar apa-apa, sepi banget tuh. Tapi ini enaknya ngevideo ini tuh bisa langsung depan belakang, langsung ganti depan belakang kita naik, kita bisa ambil foto juga, jadi bisa multifungsi. Harusnya sih ini udah oke lah ya. Ikutin ibu negara. Dia mau beli apa nih? Kayaknya mau beli Britok. FYI guys, ini dari tadi kita pagi sampai sore ini tangan tuh nggak pakai tongsis, jadi bener-bener megang handphone gitu loh, manual. Tempat makannya masih belum banyak yang buka tuh. Foto, foto. Ya, gitu deh tempat makannya. Padahal katanya ini yang paling rame sih. Cuman ya kayaknya emang habit di sini tuh harus ada yang berbau-bau sel dulu baru bisa. Udah ke lantai 3. Wah, udah jauh banget nih Super Mall Karawaci. Udah muter 3 lantai nih. Salon masih tutup, restoran kebanyakan masih tutup. Berapa tenan makanan yang sifatnya fast food masih open order for online ya, kayak misalnya lewat Grab, lewat GoFood. Maghrib 17.50, udah waktunya buka. Kita ke tempat duduk itu dulu kali. Bisa sambil jalan? Apa lagi ya? Yang asin lagi apa? Mau yang asin-asin. Tuh yang keju. Yang itu tuh yang ujung. Tuh keju ya. Oke. Okay.
Ya. Udah nyari buat buka puasa ibu negara. Kayaknya ntar lagi kita bakalan menyelesaikan perjalanan nih. Udah bentar lagi mau maghrib, tadi udah beres sholat asar. Kesan-kesannya keliling keempat mall dalam satu hari itu dalam waktu dari jam 2 ya, berarti jam 2, 3, 4, 5, 6, 4 jam men, gila 4 jam kita yang perlu terkemutan mall Tangerang yang mall-mall sering dikunjungin dengan kondisi first day open in the new normal life.